Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan menyampaikan info berkaitan dengan kegiatan dalam rangka ulang tahun Gereja Pukman Pratama yang ke-31. Seperti Bapak Ibu ketahui, kemarin hari Sabtu kita sudah memulai kegiatan hari ulang tahun kita. Kemarin sudah dilombakan tenis meja double antar jemaat Pukman Pratama, sudah dilaksanakan dan puji Tuhan sudah ada juaranya. Saya nggak kasih tahu dulu, nanti kalau dia kasih tahu kan nggak surprise lagi ya. Jadi nanti akan dibacakan dan dibagikan hadiahnya pada saat tanggal 2 September dalam ibadah ucapan syukur kita hari Sabtu jam 5 sore di Gereja Pukman Pratama ya. Jadi satu kegiatan sudah kita lewati. Kemudian minggu depan tanggal 6 Agustus kita akan mengadakan aksi donor darah. Sekali lagi, aksi donor darah ini terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu jemaat Pukman Pratama dipersilahkan untuk share digital flyernya yang sudah dibagi oleh KPD ke grup-grup RT RW Bapak Ibu ya. Jadi di luar jemaat Pukman Pratama itu boleh mendaftarkan diri. Kita nanti atur, sudah ada layoutnya. Jadi dari depan masuk dia akan ke belakang ini, sudah ada layoutnya. Nanti ada petugas-petugasnya yang akan membantu mengarahkan kepada setiap aksi donor darah ini, kepada setiap orang yang mau mendonorkan darahnya. Jadi sekali lagi, aksi ini tidak hanya untuk jemaat Pukman Pratama. Jadi Bapak Ibu boleh share di RT grup RT RW-nya masing-masing, ataupun mungkin untuk kantor yang mau datang disilakan ya. Itu tanggal 6 Agustus minggu depan jam 11 siang. Selanjutnya ada perlombaan badminton bergu antar Gereja Pop se-Jawa Barat ya. Informasi terakhir kemarin sudah ada 7 pop yang mendaftarkan diri untuk ikut acara ini dari beberapa pop di tempat yang lain ya. Jadi antusiasmenya cukup tinggi. Sebetulnya dari Bandung juga tadinya mau daftar, cuma mereka bilang karena nanti terlalu jauh gitu ya. Jadi mereka akhirnya, tapi sudah ada 7 gereja, berarti termasuk kita ada 8. Nah, mengenai perlombaan badminton ini, saya sudah menerima daftar Bapak Ibu yang mendaftarkan diri untuk berlatih bareng bersama dengan kita. Jadi sekali lagi, perlombaannya bukan antar jemaat kalau badminton ya, kita bertanding antar pop se-Jawa Barat. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kita akan buatkan jadwal untuk pelatihan bareng. Setelah itu kita akan lihat, ya, karena gereja-gereja yang lain sudah mengirimkan listnya siapa pemain-pemainnya gitu ya. 3 pasang, double. Ya. Malah ada yang bertanya, bagaimana kalau pasangan kami itu ganda campuran? Ya saya bilang tidak apa-apa. Ini konsekuensinya kan ketemu ganda cowok kan. Oh enggak, ganda campuran kami itu atlet katanya. Jadi belum tentu juga kita yang cowok menang kalau sama tim cewek atlet. Jadi saya bilang enggak apa-apa gitu ya. Jadi ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus di Gor Genta. Kita akan mulai jam 9. Bapak Ibu yang tidak menjadi pemain bulu tangkis boleh datang ya. Karena ini juga terbuka untuk umum semuanya. Silakan Bapak Ibu datang Sabtu tanggal 12 Agustus jam 9 pagi di Gor Genta. Selanjutnya hari Minggunya tanggal 13 Agustus di halaman gereja kita akan mengadakan lomba make up yang dilakukan oleh suami kepada istri. Dan ini ternyata ada yang tanya sama saya juga. Oh, kalau saya sudah sendiri gimana? Gak apa-apa, kalau anaknya yang cowok mau make up ke ibunya yang cewek, gak apa-apa. Asal jangan cowok make up ke cowok, jangan ya. Kayaknya akan dilihatnya make up gitu ya. Saya langsung bilang kalau cowok-cowok jangan deh, kasihan cowoknya yang di make up-in kan. Ya, setuju gak? Setuju ya, jangan ya. Saya serang mengambil keputusan, jangan deh kalau cowok ke cowok mah nanti malah jadi, ya jadi bercandaan gimana gitu ya. Tapi kalau anak cowok kepada ibunya, itu gak apa-apa. Jadi yang kemarin tanya sama saya, kalau anak yang cowok boleh gak make up ibunya? Boleh. Jadi tidak harus suami kepada istri, tapi anak laki-laki kepada ibunya. Boleh.
Silakan mendaftarkan diri. Bu Linda, jangan lupa. Kalau suami kepada anak perempuan? Boleh. Boleh. Oh, jadi lebar ya ini ringsi ya. Kalau suami mungkin mamanya takut nanti gatal-gatal gitu ya, udah sayang gitu kan, ininya apa namanya? Skincare. Dirusak sama suaminya. Ya, mungkin bapak kepada anak perempuannya boleh. Ya, jadi ringsinya panjang. Itu tanggal 13 Agustus selesai kita ibadah. Mengenai peralatannya semuanya yang standar-standar aja ya. Di sini disebutin ada pelembab, foundation, bedak, lipstick, pensil alis, eyeshadow, dan blush on. Gitu ya ibunya ya. Iya. Sepertinya istri saya enggak ada punya. Itu tanggal 13 Agustus. Ya nanti ini jurinya juga juri yang berkompeten untuk menilai make up ya. Jadi kita panggil make up artis sebelum ininya. Pokoknya mantap lah gitu ya. Nah selanjutnya tanggal 26 Agustus itu kita akan memulai kegiatan di tanggal 26 Agustus itu jalan santai di gereja. Kita kumpul jam 7, kemudian kita berdoa sebentar di dalam ruangan ini, kemudian kita akan jalan santai. Itu kurang lebih sampai dengan jam 9.30 kita jalan santai. Setelah itu kembali ke gereja, dan jam 10-nya kita akan mengadakan lomba beregu masak capcay. Ya. Nah ini juga ada yang tanya saya lagi, kok boleh nggak pada saat lomba masak capcay saya bawa bumbu masak rahasia kami? Wah, saya bilang nggak perlu. Karena nanti bumbu masaknya supaya standar, semuanya disediakan oleh gereja. Sayuran yang disediakan oleh gereja, bumbu masaknya disediakan oleh gereja. Nah kalau Bapak Ibu punya bumbu masak yang rahasia, Bapak Ibu nggak usah ikut lomba masak capcay, bantuin Bu Linda masak di dapur. Karena setelah lomba masak capcay, setelah dinilai juga oleh juri-juri yang profesional, capcaynya kita akan makan sama-sama. Karena jam 12 siang, kita akan makan bersama. Ya, nah itu capcay kita makan bareng-bareng. Nah Bapak Ibu yang punya bumbu rahasia, silakan masak sama Bu Linda di dapur gereja, bikin masakan yang untuk kita makan sama-sama. Jangan ikut lomba, ya, nanti menang. Jadi peralatannya sudah disediakan oleh panitia. Sayurannya harusnya kalau capcay itu 10 ya, capcay. Jadi 10 macam aja. 10 macam sayuran. Terus kemudian ada bumbu masaknya, ya. Nah, itu nanti dimasaklah oleh kita yang jadi peserta. Setelah itu jam 12 kita makan siang. Nah, untuk sekolah minggu pada hari yang sama tanggal 26 Agustus setelah jalan pagi, mereka akan terpisah. Jam 10 mereka akan mengadakan perlombaan tersendiri khusus sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu datang bersama dengan keluarga semuanya, ikut lomba secara terpisah jam 10, tapi makan siangnya kita bareng-bareng. Baik, kegiatan yang terakhir Sabtu tanggal 2 September 2023 kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur perayaan hari ulang tahun Gereja PUK Kemang Pratama yang ke-31 dan penyerahan hadiah kepada seluruh pemenang lomba. Dan di ibadah ucapan syukur ini juga kita mengundang Gereja PUK se-Jawa Barat, saudara-saudara kita yang lain untuk hadir bersama-sama dengan kita. Ya, saya dari sekarang umumkan bahwa dress code-nya untuk ibadah ucapan syukur kita adalah yang ngejreng-ngejreng. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau siap-siap, silakan cari baju warnanya mungkin orange atau kuning, ya. Kuning stabilo, hijau stabilo. Jangan apa yang kita sekarang sage. Baik ya, jadi dalam waktu dekat saya cuma mengingatkan tanggal 6 besok kita akan mengadakan aksi donor darah yang Bapak Ibu bisa mengikuti semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Kolines. Begitu banyak kegiatannya, mudah-mudahan banyak yang berpartisipasi. Dan saat ini saya undang Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman rasul kita. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasul.
demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Tuhan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Marilah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan yang bertugas. Oke, sebelumnya kita akan menaikkan doa kita. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kalau pada kesempatan ini juga Tuhan, kami boleh mensyukuri Tuhan, berkat Tuhan apa yang kami terima dari kemuliaan Bapa. Saat ini juga kami mau membalikan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang terkumpul Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami gunakan untuk menjalankan program-program gereja kami. Kami boleh memberkati banyak orang, boleh menjadikan gereja ini sebagai gereja misi Tuhan, yang membantu juga hamba-hamba Tuhan di tempat lain ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk mengelola dengan baik keuangan ini, sehingga kami juga boleh bertanggung jawab Tuhan atas apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Amin. Yeah.
Thank you.
Masih siap puji Tuhan apa ya? Sekarang kita akan saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta Nerti. Mari kita siapkan hati masing-masing boleh untuk mengambil saat teduh sehingga datang lebih dulu menyanyikan lagu. Memberikan hati ku ber.
dan kami tidak dapat menuliskan betapa ajaib dan hebatnya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, menyertai kami.